Islam konvensional bernilai 152 bilion ringgit yang dimeterai kedua-dua negara pada 2016. Rabu lalu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden mengumumkan Pakatan AUKUS bagi memperluas teknologi kapal selam nukliernya ke Australia termasuk pertahanan cyber, kecerdasan buatan dan kemampuan bawah laut. Is that a nuclear-powered submarine is not a nuclear weapon, and Australia says its subs will not be armed with nuclear weapons. Weapons-grade uranium is 90% enriched or more. When we say enriched, that means increased. Amerika Syarikat telah mengumumkan pakatan baru bersama Australia dan Britain untuk memantapkan keupayaan ketenteraan di dalam menghadapi persaingan yang semakin meningkat daripada China. Pakatan baru itu dikatakan akan membolehkan Australia dilengkapi armada kapal selam berkuasa nuklear dan peluru berpandu. Pengumuman tersebut dibuat di dalam pertemuan video oleh Presiden Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison dan rakan sejawatnya daripada Britain Boris Johnson semalam. Ia pastinya akan menimbulkan tindak balas Beijing. Biden berkata usaha itu membolehkan Australia membina kapal selam berkuasa nuklear dan memastikan mereka memiliki kemampuan paling moden yang diperlukan untuk mempertahankan diri daripada ancaman yang berkembang pesat di kala ini. Kapal selam itu, tegas Biden dan pemimpin lain, tidak akan dilengkapi senjata nuklear. Ia hanya digerakkan dengan reaktor nuklear. Morrison kemudian mengumumkan Australia juga akan memperolehi peluru berpandu jarak jauh Amerika Syarikat Tomahawk. Ketiga-tiga pemimpin terbabit tidak menyebut China ketika melancarkan pakatan yang diberi nama AUKUS itu, tetapi niat mereka jelas. Dunia kini semakin kompleks, terutamanya di wilayah kita Indo-Pasifik. Ini mempengaruhi kita semua dan untuk masa depan kita, ujar Morrison. Johnson pula berkata mereka akan bekerja bergandengan tangan untuk menjaga kestabilan dan keamanan di Indo-Pasifik. Pada kunjungan minggu lalu ke Asia Tenggara, naib Presiden Amerika Syarikat Kamala Harris menuduh Beijing melakukan tindakan yang mengancam ketenteraman antarabangsa, terutama tuntutan agresifnya di Laut China Selatan di mana sering terjadinya perselisihan wilayah. Wakil teknikal dan tentera laut daripada tiga negara itu akan memutuskan mengenai AUKUS yang menurut Johnson menjadi salah satu projek paling kompleks di dunia yang berlangsung selama beberapa dekad. Sebagai tambahan kepada armada kapal selam, seorang pegawai kanan Amerika Syarikat berkata AUKUS akan menggabungkan kekuatan teknologi cyber khususnya kecerdasan buatan dan beberapa kemampuan dasar laut. Jika diikutkan, Australia sepatutnya menjalinkan kerjasama dengan Perancis di dalam perolehan kapal selam. Terdahulu, Reuters melaporkan jurucakap kedutaan China di Washington, Liu Pengyu berkata negara-negara terlibat tidak seharusnya membina blok yang menyasarkan atau mendatangkan bahaya kepada pihak ketiga. Mereka sepatutnya mengetepikan mentaliti perang dingin dan prasangka ideologi prejudis, katanya. Beijing akan melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha Amerika Syarikat menjalin pakatan yang bertujuan menentang China, katanya kepada South China Morning Post. Dalam pada itu, ketika AUKUS diumumkan di sebelah timur Asia, Seoul dan Pyongyang saling bersaing melancarkan ujian peluru berpandu balistik. Al Jazeera melaporkan Korea Selatan melakukan ujian peluru berpandu balistik bawah laut dan peluru berpandu buatan tempatan yang dilancarkan daripada kapal selam.